ini jaring kita lah berapa hari? Sudah 2 hari ditinggalkan. Jaringnya sudah kotor. Ini sepatutnya jaring ini kalau kita tahan jaring kita selalu periksa ya, buang sampah sarapnya. Kalau tidak diperiksa jaringnya akan jadi kotor. Jadi sama juga ikan tidak akan melanggar jaringnya. Ini sebab kita tinggal jaring ini sebabnya jaringnya sangkut di kayu. So kita tinggalkan jaring ini. Hari ini kita baru tengok dia. Foto jaring. Ya buka lah, tinggal ini lah. Ini gak sangkut ya. Anu gak bersih ya. Oh. Kotor. Mana nak kena kalau macam ni. Kotor. Bersihin dulu. Begini bersih. Inilah kondisi jaringnya. Sudah 2 hari ditinggalkan. Jaringnya pada kotor sudah. Tuh di situ dia sangkut. Sangkut kayu. Lagi kayak apa? Oh, licin guys. Lambi. Dalam. Hey, bagi bersih aja. Buka deh, ini buka. Ini buka. Kalau buka pun nggak kalah selam. Dalam nih lagi bersih, besok boleh dilandap. Oke guys, ini hasil kita nih guys. Ada 3 ekor ikan hobi, 1 ekor ada 1 kilo ini guys. Kalau 3 ekor sudah 3 kilo nih. Udah ikan hobinya mantap. Wuih, ganas.
Mantap. Tapi ini bukan saya punya nih. Ini tuannya. Oh. Kitten aheng.